Tapi kita lihat ini adalah gol tunggal yang terakhir pada pelawanan ini. Gol yang dijaringkan berusia sepakan percuma yang dilakukan oleh Haidir Suhaimi pada minit ke-25. Ya, tidak nampaknya pukul jaringan itu ada jaringan baik dilakukan oleh Haidir kerana satu teknik sepakan yang betul-betul good di hujung sebelah kiri dan dua selangor. Sukar untuk betul dapatkan bola tersebut dan ini telah memberikan satu kebangkitan untuk pasukan Terengganu melakukan banyak latihan lain atau melakukan serangan, tapi sayang sekali lagi saya gambarkan bahawa pasukan Terengganu yang begitu lebih ada pengalaman sedikit dari segi situasi mengawal keadaan permainan dan ada keputusan yang tidak lebih memihak kepada pasukan Terengganu. Clear cut chances tidak banyak yang dimiliki oleh pasukan Terengganu sebenarnya dalam perlawanan ini. Ya, mungkin pada masa tambahan tadi mungkin kiras. Saya rasa satu kiras tamisi, satu situasi, satu lawan satu ataupun dia berjaya meloloskan diri di bahagian tengah. Dan seharusnya itu boleh mendapatkan jaringan, berlakunya jaringan sebenarnya. Mainan memang rancak sebenarnya dengan pemain-pemain dan muda negara ini berlari sepanjang permainan. Cuma agak dikesankan sedikit adalah mengenai kekeliruan yang timbul, ditimbulkan oleh pengadil. Ada satu ketika tadi yang mengatakan bahawa pemain Selangor, iaitu Amirul Ashraf, sudah mengutip dua kad kuning. Terhenti di situ permainan. Dan ini pula adalah percubaan yang menyaksikan jaga gol pasukan dan Selangor, Haziq Ridwan. Dia sebenarnya bermain dengan agak baik pada peranan ini. Positioning dia cukup bagus. Ya, saya dapat saksikan bahawa kesemua sebenarnya pemain-pemain Terengganu ini menunjukkan kesungguhan ataupun sikap mereka berlawan untuk mendapatkan bola, untuk mendapatkan kemenangan, untuk mendapatkan gerakan jaringan. Perebutan bola juga berlaku dengan baik, tetapi mungkin faktor sekali lagi kawalan permainan itu agak kurang untuk mereka dan peluang yang ada pada mereka tidak digunakan sebaik mungkin, kerana peluang yang mereka dapat itu sebenarnya peluang yang begitu situasi dan boleh mereka mendapatkan gol, boleh mendapatkan jaringan dengan baik. Di sini ada berlaku dakwaan mengatakan bahawa terkena tangan. Memang bola itu jatuh betul-betul di antara tangan dia. Nabateven yang terbabit, tetapi dalam kedudukan bukanlah situasi yang mudah untuk pengadil juga. Jadi itulah dia ceritanya dengan kemenangan secara aggregatnya 2-1 kepada pasukan Selangor dalam permainan di Stadium Sultan Ismail Nasruddin Shah Kuala Terengganu ini. Ya, statistik yang begitu tinggi menarik dilakukan oleh pasukan Terengganu. 16 percubaan dilakukan oleh pasukan Terengganu berbanding dengan Selangor 9 percubaan target dan off target, tetapi tidak berjaya menghasilkan gol kelebihan untuk pasukan Terengganu. Kali yang kedua muncul sebagai naib juara selepas 2009. Jadi juara naib juara pada 2009 sebelum ini dan juaranya pada tahun 1996 dan juga tahun 2006. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Coach Omar tadi, ada 12 pemain yang bersedia ataupun sudah berada dalam kelompok pasukan utama Selangor, dan ini juga tetap pada corak ataupun yang cuba akan diuruskan oleh Coach Manian mengikut posisi ataupun di mana keperluan pemain yang perlu diguna pakai. Kita lihat juga kerana kemasukan 7 pemain utama ketika separuh akhir itu membantu pasukan Selangor untuk mara ke final dan menang pada malam ini. Dan tentu terlibat-terlibat antaranya Syami Safari,
kemudian kanan juga berada kemudian 4-5 pemain yang bertukar masuk duduk di antara presiden dan pasukan utama membantu pasukan Selangor malam ini. Jadi Amirul Ashraf yang sudah pasti adalah pemain yang paling lega sekali apabila awalnya diperintah keluar padang, tapi dia kekal lepas perbincangan di luar yang dilakukan. Lagi gol simpanan Akil Fadli Muhammad Yusof Samsudin yang tahun lalu bermain dalam final Piala Belia. Bermakna kesinambungan dia. Piala Belia tahun lepas dan kemudiannya tahun ini pula final Piala Presiden. Ya, itulah senario ataupun memang peringkat itu perlu digunakan oleh pemain-pemain Piala Belia yang sudah melebihi umur untuk masuk ke Piala Presiden, perlu diteruskan kerana mereka perlu diberikan pendahan di peringkat atasan pula. Ternyata sekali dua gol yang mereka perolehi pada leg yang pertama, penerusi Badrul Amin dan juga Muhammad Syami Safari tahan, ia pun tidak dapat menghasilkan sebarang jaringan di Kuala Terengganu ini. Tapi yang paling penting, mereka dapat kekalkan momentumnya untuk muncul sebagai juara. Menerusi gandingan dan juga bantuan-bantuan Muhammad Nazli Azmi, Muhammad Nasir, penolong ketujuh latih, Muhammad Karul Anwar, Muhammad Isa, jurulatih kecergasan, Muhammad Fikri Hakim, fisioterapi, Suhaimi Adul Hamid, jurulatih penjaga gol, Azman Ahmad, selaku kitman, dan juga sudah pasti kepada ketujuh latih, iaitu saudara Omar Ali. RM150,000. Sumbangan untuk mereka sementara piala ini akan diberikan kepada Ketua Pasukan Selangor. Dan terus dijulang di sana. Oleh Muhammad Haziq Ridwan, penjaga gol dan juga kapten skuad Piala Presiden Selangor ini. Jadi berakhirlah satu lagi edisi pertandingan Piala Presiden. Selangor dengan 5 kemenangan selepas 88, 94, 97 dan juga 2008. Sementara Kelantan masih lagi kekal pemegang rekod terbanyak, iaitu dengan 7 kejuaraan secara keseluruhannya. Tahniah kepada Selangor dan juga Terengganu, finalis untuk Piala Presiden 2017.